Oke, ini tadi gimana caranya bikin cilok sambal kacang. Untuk yang terlambat nonton, aku bakal spill beberapa tips yang udah aku sebutin di awal tadi. Yang pertama, gimana caranya goreng kacang supaya dia tuh hasilnya matangannya pas dan rasanya jadi gurih ya, sesuai. Pertama, panaskan minyak, terus minyaknya itu jangan nunggu panas banget, langsung aja kita masukin si kacangnya. Kita masak pakai api sedang cenderung kecil, kita sambil aduk boleh sesekali. Terus kalau dia udah 3/4 matang, bisa langsung kita angkat. Jadi jangan nunggu dia sampai matang banget, karena kalau misalnya dia matang banget, nanti waktu kita angkat dia bakal ada proses masakan lagi di luar, jadi nanti kacangnya gosong dan hasilnya pahit, jadi fail ya social lovers. Terus gimana caranya bikin sambal kacang yang hasilnya tuh berminyak-minyak gitu, dan dia tuh beneran yang enak banget berminyak tapi tanpa ada tambahan minyak. Pertama, si kacangnya itu setelah kita goreng harus langsung kita haluskan gitu, jadi supaya dalam keadaan panas. Kenapa? Nah, proses penghalusan ini nih, si kacangnya nanti dia bakal mengeluarkan minyak-minyak. Jadi pada saat kita masak, minyaknya semua bakal keluar meskipun tanpa kita tambahkan minyak-minyak lagi. Terus gimana caranya bikin cilok yang hasilnya kenyal ya, sasa lovers, empuk dan juga kenyal. Pertama, sasa lovers bisa menggunakan tepung sagu untuk bahan dasarnya. Jangan lupa juga untuk ditambahkan tepung terigu di dalam adonannya supaya ciloknya itu nggak cuma kenyal tapi juga empuk, jadi nggak ganggu gitu waktu lagi kita kunyah ya. Untuk perbandingannya 3:1, 3 untuk tepung sagu dan 1 untuk tepung terigu. Jangan lupa juga airnya harus mendidih supaya dia hasilnya kenyal ya. Jadi tadi kita pakai 150 ml air, airnya kita didihkan dulu baru kita masukkan ke dalam adonan tepung-tepungannya, kita aduk sampai kalis, kita bulut-bulutin, udah tinggal direbus di air yang udah mendidih gitu. Oke, sasa lovers, itu tadi beberapa tips dan juga bagaimana caranya bikin cilok sambal kacang. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk praktekkan di rumah. Sampai ketemu di live-live berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Happy.